Hello, selalu. Jadi kali ini kita bakal makan lagi membuat Flappy Fish atau Flappy Bird, oke? Nah, di sini itu kemarin pas itu ada sedikit problem yang nggak kelihatan guys ya di video kemarin. Nah, di sini pas ini tuh ya seperti ini. Dan setelah itu dia bakalan ini guys ya. Dia ada berada di sini bentar guys ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, itu ya guys, dia di bawah guys. Nah, dia itu ada berada di bawah, jadi nggak jelas gitu kan. Nah, kali ini kita bakal memperbaikinya guys ya. Oke, jadi si seaweednya ini ke bawah ini. Terus kita ke bawahin. Ya, biasanya tuh di sini guys ya. Habis itu fishnya di ke bawah. Nah, di sini itu. Kita akan coba lihat dulu bentar. Fishnya kita un ini dulu. Un polygon dulu. Setelah kita play. Nah, dia akan unpolygon lagi. Fishnya kita anin aja, polygon collider-nya tetap nyala ya. Kita play di sini. Ini dan kalau habis, nah, dia udah seperti ini, udah ya udah bagus, tapi masalahnya jadi di script yang ini ya, guys, yang fishnya ini di sini ya. Ini kita harus meminikan lagi, guys, ya. Jadi kalau atasnya 10 berarti sekarang dikurangin ya. Menjadi 3 mungkin. Dan ini menjadi 0,2 lah ya. Kita control S terus kita ke Unity. Kan coba dulu 0, di sini Y posisi Y-nya. Ini kan 0 ya. Kalau ini kan atas tuh langsung kalau 10 tuh sini guys ya. 10 berarti kalau kita di sini berarti di arah 086 ya guys. Di sini kita tulis atasnya itu 0,86. Sebentar. 0,86. Kita control S. Terus kita ke Unity, setelah itu di kita ke bawahnya di sini 12 guys, minus 12. Kayak yang tadi sini juga minus guys. Oh enggak, ini enggak minus, yang di bawah minus. Bentar. Minus 12, 26. Oke, di sini minus 12,26. Oke. 26. Kita control S terus kita ke Unity. Setelah itu fishnya kita tengahin dan kita nyalahin si fishnya lagi. Kita akan coba play dulu ya guys. Kita akan coba dulu baru ntar kita beresin guys. Ntar kita zoom dulu. Oke. Nah, udah bisa ya guys kalau ke bawah ini dan ya. Walaupun ininya si fishnya ini di collider-nya dimatiin, dia juga bakalan ini guys, mati ya. Kita akan coba collider-nya di kita matiin polygon collider-nya. Kita akan coba play. Ya, dia kalau ke bawah dia mati. Oke guys, itu ya. Sudah, dan kali ini kita bakal menambahkan sound effect ya guys, sedikit, oke? Dan ini juga video terakhir ya guys. Oke, dan kita bakal coba ini dulu kameranya. Bawahin lagi seperti dulu ya. Oke, di sini udah oke, dan ini udah ya, terang. Tapi ininya yang kata si cube ini kita ke atas sedikit. Dan oke, udah ya. Oke, langsung aja sekarang kita ke Chrome, terus kalian tulis aja. Kalian pengen aja, terus kalian tulis di sini. Apa namanya? Furry. Bukan, bentar guys ya, di sini bentar guys. Oke guys, di sini kalian di mix it lagi nih guys ya, download free jump sound effects guys ya, karena emang ini gratis guys ya. Cari-cari lagi guys. Audio Jungle. Yang ini guys ya, yang ini langsung aja kita download. Oke,
sini ada mixed video game, langsung aja kita masukin ke Unity di sini. Setelah itu kita ke Fish. Kita masukin. Oh, bentar. Oke, di sini kita tambahin aja audio search. Di sini ada audio search, kita enter. Setelah itu yang ini tinggal kita ituin ke audio clip, guys. Oke. Setelah di audio clip, kita masukin ke Fish, ke script Fish. Setelah itu di sini get button dong variable 1 kita enter. Setelah itu kita tulis get component shift ini. Audio search. Audio search. Nah, ini ya audio search. Shift 9 ini play. Titik play ya guys, play. Oke, kita tinggal ini. Oke, setelah itu di sini ada yang salah. Bentar. Oke, di sini titik play bisa tuh shift 9 guys ya. Shift 0. Oke, setelah itu kita control S. Control S, terus kita ke Unity. Dan kita akan coba play. Suaranya. Setelah itu di sini tinggal kita kecilin aja volumenya, guys. Low berarti ininya kita kecilin segini. Kita coba play. Oke, kita coba kecilin lagi, guys. Kecilin lagi. Kalian ya sebenarnya kalian kalau mau ini tinggal ke sini guys ya. Di sini udah ada apa namanya link-linknya di Kesololo guys ya, di Kesololo channel dan juga di sini ya guys, di ya part 7 buat game ini guys, Unity Dragon ya. Kalian tinggal langsung aja ke deskripsi ini dan langsung di-download ya, di bawah tinggal link-nya guys ya. Ke sini seperti ini dan langsung ini. Dan kita dan yang ini juga ada guys ya. Ini yang tadi ya. Yang ini ya, kalian bisa lihat di sini lah ya link-linknya ya guys ya. Oke, kalian bisa cari di sini. Oke, sekarang kita bakal mencari yang namanya ya suara-suara gitu ya. Oke, kita mau yang ini guys ya. Jadi kita view Audio Jungle. Udah gitu dong. Audio Jungle. Kita sepertinya tinggal kita download di sini. Kenapa di sini nggak bisa download? Ah, ada yang nggak, ada yang bisa, ada yang enggak guys ya. Jadi ya udahlah ya. Oke, kita akan skip aja lah guys ya. Oke guys, aku udah nemuin ya guys di sini yang Going Back to Alabama. Bukan, yang ini guys ya. Yang tips ini ya. Langsung aja kita download. Setelah kita download, langsung aja kita tarik ke Unity sini guys ya. Oke, loading dulu sebentar karena memang agak lama guys ya. Setelah itu sini kita ke game object, grab empty. Setelah itu transformnya kita reset saja. Ya, add component, audio search lagi. Setelah itu yang ini, audio ini tinggal kalian ke audio clip ya guys. Dan inilah game kita guys ya. Ya guys, ini udah tinggal inti ini ya, kita kasih nama aja menjadi sound. Dan setelah itu volumenya kita kecilin di sini guys. Oke, kita coba play. Oke guys, ini udah bisa ya guys. Ini adalah video terakhir dari Flappy Fish dan atau juga Flappy Bird. Oke, okay? Terima kasih yang udah nonton dari part 1 sampai part terakhir ini. Oke, okay? Bye-bye.